Komedian Sule siap pasang badan untuk Mahalini menepis isu miring tentang perselingkuhan mantunya. Diketahui akun TikTok @hazwa_ membuat konten dengan narasi Mahalini berselingkuh dengan keyboardist band penggiringnya hingga akhirnya ramai di media sosial. Terkait hal ini, sebagai mertua, Sule tidak akan tinggal diam. Sule menambahkan bahwa akun tersebut memang sudah lama menfitnah Mahalini. Tidak tinggal diam, ayah Rizky Febian ini mengaku sudah menghubungi teman kepolisiannya untuk segera memproses hukum akun tersebut. Adapun terkait konten yang akun itu buat, Sule yakin menantunya tidak berselingkuh. Menurut Sule, akun tersebut membuat rumor miring hanya untuk mencari perhatian. Mahalini juga sudah melaporkan pemilik akun TikTok @hazwa_ ke polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.